Yuhu, akhirnya saya punya juga mic ini, guys. Sudah sekitar 2 tahun saya mempertimbangkan apakah mic ini perlu saya beli atau tidak. Sebelumnya saya kira mic dynamic sama mic condenser itu sama saja. Tapi setelah banyak mendengar sampel suara di YouTube, akhirnya saya tahu perbedaannya. Mic ini saya beli online lewat aplikasi Tokopedia. Nama tokonya Darmo Superstore dan ada di Surabaya. Jadi ongkirnya lebih murah dibanding kalau saya pesan dari toko yang ada di Jakarta. Kebetulan juga ketika searching, toko inilah yang menawarkan harga paling murah. Kalau rata-rata menawarkan 150 ribuan, dia nawarinnya cuma 119 ribu. Belum lagi saya punya kupon bonus 15 ribu dari Tokopedia. Sehingga harganya jadi lebih murah, ditambah ongkir, totalnya jadi 131 ribuan. Oke, kita langsung lihat isinya ada apa aja. Yang pertama ada busa filter. Kemudian ini ada mic-nya, mic Tafware BM800. Cantik bentuknya, warna keemasan. Kemudian ini untuk colokan kabelnya. Oke, kita lihat lagi apa yang selanjutnya. Dan ini kabelnya. Ini untuk colok ke mic-nya dan ini untuk colokan ke HP atau laptop. Dia pakai yang dua ruas gitu kan. Oke, kemudian ada holder mic-nya. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi mic-nya dimasukin ke sini. Untuk holder mic-nya agar mic-nya enggak goyang-goyang begitu. Jadi meminimalisir noise. Jadi ini ya. Ada buku petunjuknya juga, dan saya rasa tidak penting. Sudah kosong. Oke, jadi ini semua paketan. Isinya di dalam ya, ada filter busanya dipasang seperti ini. Ini untuk meminimalisir angin yang masuk ke dalam mic ya. Jadi dipasang seperti ini. Jadi kurang cantik kelihatan kalau ada dipasang seperti ini. Oke, bisa kalian lihat mic-nya seperti ini. Bagus kan? Oke, saya rasa itu saja ya pada kali ini. Untuk sampel suaranya, nanti saya buatkan video tersendiri. Sampai jumpa lagi. Bye-bye, semoga bermanfaat.